even all your power. I stand in her heart. I'm never wanna run you. Show me and I will know. I want to see you suffer. Please have mercy on me. Say repent me or not. If it's okay now but hurt me, tell me baby in your heart. Hello guys. Wish me luck tonight. Cause swimming in all the very low line, I rip in all the skin of my heart. I'm prepared to sacrifice my life, and I get the lucky tonight. Oh, please have mercy on me. On my heart, baby, please don't even hurt me. I'm forgiving on my heart, baby, please don't help me. Yeah, la 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 la. Oh, baby, please have mercy on me. Begging you, begging you, begging you, begging you. Rizky, tepuk tangan boleh buat Rizky guys. Thank you. Gimana, you okay? Okay. Kayaknya muka lu gak terlalu happy, what's wrong? What's wrong? Mungkin bad day gue hari ini. Bad day? Tadi lu awal-awal lagu kayaknya off, not to a good start, yeah. Ya. Kayak awalnya agak kurang shaky. Banget, yeah. Kita lihat aja dari para judges, gimana tadi penampilannya Iki. Halo Rizky, apa kabar? Halo, baik. Baru gak ketemu sebentar sih ya. Bener sih tadi kata Boy, di depan kayaknya agak shaky ya startnya. Terus udah gitu kayaknya ada lupa lirik juga. Iya lupa lirik. Di antara kita bertiga, gue adalah salah satu orang yang sangat memperjuangkan adanya lo di sini. Gue kagum banget sama warna suara lo. Gue sangat menantikan lo bisa menjawab apa yang menjadi ekspektasi gue. Walaupun tadi ada beberapa miss, tapi ya kita lihat nanti gimana dua peserta yang lain. Semoga jalan lo masih bisa terbuka untuk balik ke kursi di atas sini. Thank you, Ranino. Lo adalah satu-satunya peserta yang pada saat lo turun dari situ membuat gue sedikit aja. Ella nangis lagi, sedikit apaan sih nangis gitu kemarin. Doang. Gue cuma ngembeng, gak nangis. Dan ada gak mungkin nangis. Dan terus terang, salah satu yang jadi kelebihan lo yang gue merasa even dibandingin sama boys yang kita punya sekarang, hampir gak ada yang punya warna suara seunik lo dan semenarik lo. Dan gue melihat itu kelebihan lo yang luar biasa. Lo kenapa sih tadi pas lupa lirik gak ngelihat gue? Gue tuh di sini mulut gue sampai gede banget. Udah, please have mercy on me. Biar lo ngelihat gue, tapi lo gak ngelihat-ngelihat gue. Lo tau gak, dia lupa lirik karena lihat muka lo. Dia gak ngelihat gue, terus karena dia gak ngeliat gue. But anyway, what's done is done. Buat gue, lo adalah salah satu vokalis cowok yang balik lagi punya sesuatu hal yang gak banyak penyanyi lain miliki. Dan buat gue, itu kelebihan lo. Terima kasih. Dari gue sih sedikit aja. Terus terang, lu tuh dikasih talent suara ya yang bagus, bagus banget. Jarang Tuhan memberikan talent seperti suara kamu gitu. Yeah. Dan itu yang harus jadikan kekuatan sama kamu. Jadi lu harus bersyukur talent lu bagus banget dan pergunakanlah untuk jalan hidup lu. Itu aja sih. Eki, lu akan duduk dulu di neon box-nya kita. Dan kita ngeliat teman kita berikut ini yang akan tampil. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat Eki. Good job, bro. Halo guys, keren kan penampilan tim boys tadi? Mau nonton yang lainnya? Klik di sini aja. Jangan lupa klik subscribe untuk dapat update videonya di sini. Jangan lupa like, share, dan komen videonya di sini.
Bye.